Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang syarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke 156. Kata beliau di sini, "Fannasu yattasilu ba'duhum bi ba'd." Kata beliau, maka manusia itu sangat erat sekali keterkaitannya sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Bihadil umur, dalam perkara-perkara ini, minta bantuan, minta pertolongan. Al-hissiyah waya huiru dakhilah fil ibadah. Perkara yang hissiyah, perkara yang mampu untuk diberikan kepada orang, maksudnya minta tolong agar dibantu untuk mengangkat suatu barang atau semisalnya, ini sesuatu yang nampak, ya, itu tidak masuk dalam kategori ibadah di sini. Maksudnya diperbolehkan selama orang itu mampu hidup dan juga hadiran itu. Fa'idha kultu Fa'idha kulta li Zaid atau Amr antarikil hatif, apabila kamu berkata kepada Zaid atau Amr melalui telepon atau antarikil telekes maksudnya semacam nambar Allah fikum telegram itu ya, arsil lana kada, a'tini ala kada, kirimkanlah untukku seperti ini, berikanlah kepadaku seperti ini, arsil lana alfarial, kirimkanlah untuk kami 1000 rial, arsil lana sayyarah, kirimkanlah untuk kami apa? Sayyarah itu mobil. Arsil kana minal umur al-ma'kulah wal-mahsusah binan nas. Kirimkanlah untuk kami seperti ini dan seperti itu, berupa perkara-perkara atau barang-barang yang bisa cerna oleh akal dan juga bisa dilihat oleh manusia. Laisalaha dakhalun fil ibadah allati yajibu sarfuha wa tawjihuha lillah. Yang seperti ini tidak masuk dalam ibadah yang wajib memalingkannya, menyerahkannya, mengarahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walayan bagi anjal tabis hada alam mukmin, tidak selayaknya membuat talbis, menyamarkan yang seperti ini kepada seorang mukmin. Boleh. Wa in labbas nabihi a'da Allah min al musyrikin, walaupun musuh Allah dari kalangan musyrikin, na'am barakallahu fiikum, mungkin samar, menyamarkan biar enggak nampak. Wa qalu, mereka berkata, inna du'a al amwat wal istighatsah bil amwat min jinsit talab min al ahya, sesungguhnya berdoa kepada para mayit dan minta perlindungan beristighosah kepada para mayit itu termasuk jenis talab meminta, kepada orang yang hidup katanya. Ka antaquli akhika alhayy bil barqiyah aw telefon. Nah, seperti yang engkau ungkapkan kepada saudaramu yang masih hidup dengan surat atau dengan telepon. Atina kada, berikanlah kepada kami seperti ini. Aw arsilna kada, kirimkanlah untuk kami seperti ini. Hadza kulluhu talbisun, ini semuanya talbis. Wa kulhu dhalal, ini semuanya kesesatan. Jadi mereka menyamakan beristighosah dengan mayit orang yang meninggal itu sama jenisnya apa? Minta kepada orang yang hidup katanya. Allah musta'an. Karena orang yang hidup itu enggak ada juga, enggak ada di hadapan kalian sehingga kalian minta katanya. Enggak masalah kalau orang tersebut mampu. Nah, barakallahu fikum, kemudian hidup, intinya hidup dan dia mampu kan gitu. Walaupun dia tidak hadir secara langsung, tapi yang suaranya hadir. Nah, dihukumi seakan-akan hadir di hadapannya. Walau kana hadza jaizan lama qatala Nabi sallallahu alaihi wasallam Quraisy dan غيرهم. Kalau seandainya yang seperti ini adalah perkara yang diperbolehkan, ya, niscaya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerangi orang Quraisy dan selain mereka. Walamma ankara alaihim hadza wa bayyana annahu syirkun. Namun tatkala Rasulullah mengingkari terhadap perbuatan mereka seperti ini dan Rasulullah menjelaskan wasannya itu adalah kesyirikan, maka itu termasuk kesyirikan. Waqad qala Allah ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka, seraya mereka berkata, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami.
Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala katanya. Yaqulun wa qala anhum annahum yaqulun, dan berkata tentang mereka, Allah Ta'ala berfirman mengenai mereka, tentang mereka bahwasanya mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, katanya. Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan katanya. Fasammaha ibadatan, mereka menamakan itu adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum, maksudnya Allah Ta'ala menamakan perbuatan mereka itu adalah ibadah. Da'watuhum al-amwat wa istighatsatuhum bil amwat sammahu ibadatan. Allah Ta'ala menamakan ibadah mereka, seruan mereka kepada para mayit dan juga istighatsah mereka kepada para mayit dinamakan ibadah. Wa samma ahlahu al-muttakhidina lahu annahum yaquluna lahum syafa'a mutaqarribin ila Allah, dan juga menamakan pelakunya yang mereka menjadikan untuknya. Nah, barakallahu fikum, menjadikan untuknya bahwasanya mereka, nah, mengatakan kepada mereka syufa'a, para pemberi syafaat. Nah, mereka mengatakan bahwasanya kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mereka itulah perantaranya. Fa ulima bidzalika anna hadha huwa syirkul akbar, maka diketahuilah dengan penjelasan tersebut bahwasanya ini merupakan syirik besar. Wa anna hadha huwa dinul jahiliyah, dan inilah agama jahiliyah. Walau kana hadha jaizan la bayyana lahum annahu jaizun la ba'sa bih, kalau seandainya perbuatan ini diperbolehkan, niscaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau akan menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini diperbolehkan, tidak masalah. Falamma anqarahu alaihi wa qatalahum alaihi, namun tatkala Rasulullah mengingkari perbuatan mereka dan memerangi mereka, wa bayyana lahum butlanah, dan juga menjelaskan kebatilannya terhadap mereka, wa annahu syirkun, wasannya itulah kesyirikan, wa huwa dinul jahiliyah, dan yang mana itulah agama jahiliyah, wa anna hadza laisa min jinsi qaulil insan li akhihi al-hadir bil musyafaha aw bil mukatabah, bahwasanya perbuatan seperti ini tidak seperti jenis ucapan orang kepada saudaranya yang hadir, baik hadir di hadapannya secara tatap muka atau al-mukatabah secara tulisan SMS, mengatakan arsil li kata, kirimkanlah untukku seperti ini, aw atini kata, berikanlah untukku seperti ini. Hadza laisa min asyirki fi syai, ini bukan termasuk kesyirikan sedikit pun. Hadza na'am barakallahu fikum ta'alluqun bi asbab hissiyah ma'qulah masyru'ah aw mar'iyah bainan nas fi ma bainahum. Yang seperti ini adalah keterkaitan yang apa? Terikat dengan sebab-sebab yang bisa nampak, sebab-sebab yang nampak, yang bisa terna oleh akal, yang disyariatkan, yang bisa dilihat antara manusia yang sudah terjadi antara mereka. Imma musyafahah, ima tetap muka langsung, ngomong langsung, ketemu langsung, alfima yata'atuna bil yad, atau saling memberi. Hakadha khud wa had, nah, seperti inilah, ambillah, nah barakallahu fikum, ambillah dan berikan. Aw bil kitab, atau dengan tulisan, aw min tariq wasail al-hisniyah al-jadidah, atau dengan cara apa? Nah, sarana-sarana yang nampak, yang model baru, nah barakallahu fikum, melalui perantara, misalnya zaman sekarang yang mungkin melalui jasa yang ngantar barang atau semisalnya, pengiriman barang atau misalnya misal hatif atau barqiyah atau talks atau gerzalik, seperti nam handphone, HP, atau melalui apa barakallahu fikum pos atau telegram atau misalnya. Nam hadi umurun ma'qulah ma'lumah, nam barakallahu fikum, jadi ini semuanya apa barakallahu fikum termasuk diperbolehkan seperti ini, ya, melalui HP atau melalui surat, ya, melalui pos pengiriman surat atau melalui na'am barakallahu fikum email na'am barakallahu fikum atau semisalnya. Hadi umur ma'qulah ma'lumah, ini perkara yang sudah bisa cerna oleh akal dan juga perkara yang sudah diketahui. Walaha ta'alluqun bil hissi wal musyahadah laisa laha ta'alluqun bi umur ghaib, perbuatan seperti ini ada keterkaitan dengan his, sesuatu yang bisa dicerna, sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa disentuh, disaksikan, dan bukan, tidak ada keterkaitan dan tidak ada keterkaitan dengan perkara ghaib. Bal hiya ta'alluqun bil asbabil hissiyah allati bainan nas. Bahkan perbuatan seperti ini ada keterkaitan dengan apa? Sebab-sebab yang nampak. Sebab-sebab yang nampak yang telah terjadi di antara manusia. Fal mad'u yasma' kalamak. Orang yang dimintai pertolongan mendengar ucapanmu. Aw yaqra kitabak, atau membaca tulisanmu. Wa wahayyun hadirun qadir, dalam keadaan yang mampu hidup hadir. Allah qudratun laysa min bab ta'alluq bil amwat wala ta'alluq bil ghaibin wala ta'alluq bil malaika wala bil jin wala bil asyjar wal ahjar, hadha syai' wa hadha syai' akhar, hadha lawn wa hadha lawn akhar. Maksudnya yang seperti ini enggak masalah, boleh-boleh saja dia punya kemampuan, dan
Nah, barakallahu fikum, perbuatan seperti ini bukan bab keterkaitan hati dengan apa? Para mayit atau orang-orang yang tidak ada, gaib, atau ada keterkaitan dengan para malaikat, atau terkait dengan jin, atau berkaitan dengan apa? Ada keterkaitan dengan batu atau pohon. Nah, ini sesuatu yang lain dan itu sesuatu yang lain. Ini warna yang lain, ini juga warna yang lain. Maksudnya beda. Beda ya. Kalau mereka kan minta kepada para mayit yang meninggal, datang ke kuburan gitu. Ya fulan, bah alan, ya Abdul Qadir Al-Jailani, atau yang semisalnya, nah barakallahu fikum Allah mustan, ya Syamsan. Seperti itu, minta kepada orang yang meninggal. Nah, kalau kita syariat ini memperbolehkan kita minta pertolongan kepada orang lain, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, misalkan kita punya saudara, nah, punya orang tua misalkan minta kiriman, misalkan tolong dikirim ke alamat ini, alamat itu, baik melalui telepon atau melalui SMS, diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Adapun untuk yang masailnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahirabbil alamin.